berjumpa lagi dengan Garasi Putra Handayani. Yang kebetulan beberapa bulan ini kita jarang upload dan ada kesibukan di garasi, jadi nggak sempat upload karena admin untuk digital marketingnya bagian sosial media belum ada. Jadi mohon maaf sekali untuk customer-customer kita, sedulur-sedulur kita, saudara-saudara kita yang ada di online, mohon maaf tidak bisa mengikuti. Insya Allah mulai iklan hari ini, mulai postingan hari ini tadi, konten hari ini, insya Allah kedepannya akan kita upload-upload lagi dagangan-dagangan kita, unit-unit kita yang ready. Oke, stay tune, masih stay tune di garasi kita, Garasi Putra Handayani tentunya. Alhamdulillah pada pekan hari ini kebetulan kesempatan kita dapat Kijang Super G tahun 92, tipenya deluxe. Jadi ada perbedaan yang seri standar sama deluxe. Yang standar itu belum power steering, yang deluxe itu sudah power steering. Jadi untuk Super G tahun 92 serinya deluxe, dan ini kebetulan long KF50. Jadi di sasis tetap, di sasisnya tetap ada kodenya. Ada kodenya KF50 atau 40. Kalau yang KF40 itu yang seri 1. Oke. Check this out. Mobilnya. Bagus mobilnya. Super G tahun 92. Bodinya masih tipis ya, lumayan 2 kali, cuman mobilnya masih bagus banget. Velgnya juga sudah si upgrade. Bannya masih tebel. Sekitar 80% lah, 80-an%. Masih tebel banget. Masih tebel. Sekitar 80%. Jari yang paling kecil ini jari apa ya namanya? Kelingking. Ini masih masuk. Jadi masih masuk. Mobilnya bagus banget, cakep. Oke, ini bagian belakangnya. Bagian belakangnya juga masih oke. Nah, ini untuk interiornya. Nampak dari belakang dilengkapi dengan subwoofer yang tentunya mempercantik dan memperempuk audionya. Jeduk-jeduk kalau di dalam. Menemani perjalanan Andanya, Anda lebih relevan. Oke, kita ke samping. Bodi bagian samping seperti halnya bannya yang sebagian kiri, yang bagian kiri juga masih tebel-tebel. 80%-an. 80%-an bannya, masih tebel-tebel semua bannya. Oke, kita cek interior bagian depan. Nah, ini untuk interiornya. Interiornya emang kita ini diganti sih, untuk udah enggak ori untuk setirnya. Hanya saja untuk cover joknya dan door trimnya itu masih ori. Ya meskipun ini sedikit nampak lebih kotor sih, kayak kotor kayak gitu. Cuman karena tahun 92 ya, sudah penuaan dini lah kayak gitu. Dashboardnya kalau sedan Super G, sedan ya pemakaiannya, sudah sedan. Cuman dia belum RPM. Kalau yang Grand Extra itu sudah RPM kayak gitu. Jadi belum RPM kalau Super G. Hanya speedometer aja, terus ini indikator bensin sama indikator radiator. Kayak gini dashboardnya, sedan. Oke, kita cek interior yang tengah. Oke, ya yang ini sudah dilengkapi dengan double blower. Dilengkapi dengan double blower. Ini tambahan ya. Jadi kalau untuk Super G sendiri yang aslinya dia belum ada. Cuman ini sudah di upgrade. Jadi AC-nya itu tembus sampai belakang, dingin pol. Sudah power steering. Bodinya sudah long. Terus sudah dilengkapi dengan double blower. Sudah di upgrade audionya. Kurang apa lagi juga. Murah pokoknya nanti. Harganya nanti tetap ikuti terus. Nanti kita cantumkan yang paling belakang. Oke. Kita coba cek mesinnya. Halus, halus. Dipastikan tidak ngebul. Oke, kita cek coba mesinnya. Bagian knalpot belakang. Mesinnya aman, masih ngembun.
besinya aman. Kita cek bagian besinya, kita buka kap besinya. Nah, ini bagian mesinnya. Mesinnya sangat lembut. Tentunya dengan apa ya? Ciri khasnya Kijang, dia garang, mesinnya suaranya yang gede, tajam. Ciri khasnya Kijang selalu kayak gitu. Selalu kayak gitu. Dia dengan kayak stasionernya yang gede, terus bodi A dengan suara yang tebel kayak gitu. Masih sangat tangguh banget untuk dipakai di tahun 2022. Padahal ini udah tahun 92 sih, seumuran saya. Tapi mobilnya masih tangguh banget. Oke, kita matikan dulu mesinnya. Oke, jadi itu ulasannya dari unit kita. Yang mohon maaf lagi, untuk beberapa bulan ini kita belum sempat upload unit kita karena kesibukan yang ada di garasi, dan kita belum punya admin untuk mengatasi masalah nanti untuk di online-onlinenya. Itu belum ada, memang belum ada, masih kita kerjakan sendiri semua. Kita semua kerjakan sendiri, bareng-bareng kayak gitu. Cuman untuk yang khusus sound di online-nya itu memang belum ada. Insya Allah nanti secepatnya kita isi orang untuk mengisi di online-nya. Jadi tetap untuk bagian online, media online-nya tetap ada updatean terus. Jadi untuk itu reviewnya dari Kijang Super G tahun 92. Platnya ini lokal ya mas, plat ABD daerah Gunung Kidul. Pajaknya hidup, masih baru, masih sangat panjang sekali. Platnya sampai tembus 2025, nomor-nomornya juga urut. Untuk nah ini untuk harga cukup 40-an juta saja udah bisa membawa yang Kijang Super G tahun 92, serinya long, sudah banyak yang di-upgrade, mobilnya tinggal pakai. Pokoknya nanti kita antar untuk bagian ya, untuk sementara Pulau Jawa dulu, untuk pengiriman Pulau Jawa dulu, untuk pengiriman. Karena untuk keluar pulau kita belum bisa menanggapi, mohon maaf. Nanti insya Allah ya kedepannya bisa. Untuk sementara kita di Pulau Jawa dulu. Itu saja yang kita sampaikan dari review unit-unit kita yang ada di garasi. Terus stay tune channel kita, Garasi Putra Handayani. Tumbuh subur pergerakan, sehat selalu saudaraku. Assalamualaikum.